Semoga yang nyalain lampu HP-nya ganti HP-nya jadi iPhone 15 Pro Max. Berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo atuh. Sadayana. Ber nanti yang kencang, oke? Okay? Sambil digoyangkan. Ber 19 Oktober. Mum. Imam tanpa makmum. Sekarang saya pengen minta satu dari cowok atau dua, boleh? Siapa yang hafal? Kamu juga. Berdua sini. Sini. Ini mau kawin pakai jas. Udah punya makmum belum? Pacar apa? Belum ada. Coba, namanya siapa, umurnya berapa, dan jelaskan dirimu sesingkat-singkatnya. Nama, umur, dan jelaskan dirimu sesingkat-singkatnya. Nama nanti sahab. Nama Aldo, umurnya berapa? 16 tahun. Coba, di sini bioskop terdekat di mana? Lagi keinjak, ya Allah, maaf ya. Gak apa-apa. Lu kasih duit keinjak, lu malu. Kasih duit keinjak, ya. Ya udah. Duit siang, gak? Aduh, coba bioskop terdekat di mana? BTC, ya. Jadi kalau menurut kamu kriteria calon makmum idaman teh kumaha? Soleh mah. Asep betul. Tangan. Soleh, terus? Terus? Satu lagi. Coba ajak ini penonton jamaah, ajak jamaah bilang kayak gini, jangan lupa nonton Imam Tanpa Makmum 19 Oktober di bioskop, cuman pakai bahasa Sunda. Nih, ajak semuanya bilang jangan lupa nonton Imam Tanpa Makmum. Jangan lupa nonton, apa bahasa Sundanya? Tongilap nonton Imam Tanpa Makmum di bioskop tanggal 18 Oktober. Sampai 19.
apa lalajo apa jadi? Tonggilap lalajo. Sekarang ajak sama-sama buat ngomong. Tonggilap lalajo. Semuanya nanti jawab imam tanpa makmum. Ya. Terus tanggal seberapa? 18 Oktober di mana, di bioskop gitu. Ajak semuanya, siap? Kalau bisa dapat hadiah. Silahkan Aldo. Nama teh Aldo. Ya, kayak nama orang Inggris tapi mukanya teh. Inggris juga, Din. Oh, Inggris. Belum selesai ngomong. Inggris sudah kira ya. Keinjak lagi dua kali keinjak. Ya. Ini Aldo tapi mukanya Al-Fatihah, Masya Allah ya. Mirip orang Arab, luar biasa mancung ya. Silakan ajak pakai bahasa Sunda. Ntar lu gak keinjak kan gak? Tong hilap jalan. Tong hilap. Tong hilap lalajo film. Tangga. Di. Antang. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Nah, iya deh, tinggal cari makmumnya. Kalau menurut Akang, coba namanya dulu, nama dan umur berapa? Nita, umur 21. Perkenalkan, nama saya Mita Maulana. Umur saya 21 tahun ya, oke? Oke. Jadi kalau begitu, Anda mau ngapain di sini? Oke, coba kriteria calon makmum idaman menurut Akang teh jangan enggak boleh sama. Gimana? Makmum? Nano. Nu tiasa narimakeun abdi. Eta sih inti namanya. Artinya apa? Itu tuh yang bisa nerimain kekurangan saya gitu. Yes. Terus selain itu apa lagi? Dua lagi. Eh soleha mah eta pukulnya. Ya. Mengintip nama sih, bisa ngaji, terus, oh enggak itu, enggak suka TikTokan, well, nah udah sok itu, mau nyanyi ber-ber-ber kan, oke, ber-ber-ber, oke, sok atau diajak sadayana teh buat nyanyi ber-ber-ber. Kumaha sariap? Oke. Lanjut. Alah, siap. Ayo, rasa sarangannya. Hiji, dua, hilu, ber-ber. Akan teh yang tidak mendut. Satu, dua, tiga, cingkopaknya. Boleh. Ber-ber-ber 19 Oktober. Mum-mum-mum. Imam tanpa makmum. Kok-kok-kok. Thank you.
intinya bulan Maulid harus girang, harus senang. Apa bahasa Sundanya senang? Atau harus atau alhamdulillah hari ini Syakir sangat bersyukur dan berterima kasih buat seluruh masyarakat kampung Cicalengka. Alhamdulillah malam hari ini berkah wasilah guru-guru Syakir, Habib Ghasim bin Ja'far As-Segaf, Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, Syakir bisa sampai ke kampung Cicalengka. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Syakir enggak banyak-banyak bicara. Syakir cuma pengen kasih tahu terutama buat anak-anak mudanya. Kalau Allah udah izinin kita duduk sama orang-orang soleh, itu nikmat yang paling utama. Karena dengan nikmat itu, kalau kita jaga nikmatnya, kita bakal dapat nikmat-nikmat yang lain. Dulu Syakir sama rumah Syakir di tengah sawah di Aceh. Tapi alhamdulillah dulu susah pengen ngaji sama guru. Wah, dulu jalan kaki berapa kilo ya? Dulu tuh. Sampai kemudian Allah izinin bisa kenal sama guru. Dan apa? Udah habis itu istiqomahin. Karena dari istiqomah itulah kita bisa jadi orang sukses dunia dan akhirat. Jadi Syakir cuma pengen bilang beruntung, beruntung, beruntung. Orang yang beruntung teh bukan yang di sosmed, wo, artis-artis yang glamor, yang gimana gitu ya. Itu sebenarnya kita teh juga dalam hati teh susah, tanggung jawabnya besar. Sebenarnya paling enak teh jadi masyarakat Cicalengka. Udah tinggal duduk, Habibnya yang datengin tuh, luar biasa nggak? Kalau kita di Jakarta nyari susah, wah kiai susah segala macam, nyari waktunya susah, tapi masyarakat Cicalengka malam hari ini diizinin sama Allah, bahkan sampai Habibnya jauh-jauh datang ke sini. Nah kalau nggak disyukurin, nggak istiqomah, maka nggak akan jadi apa-apa. Cinta memang perlu pengorbanan. Kalau nggak ada pengorbanan, nggak cinta. Jadi anak mudanya dan seluruh masyarakat, Syakir minta cuma satu. Terus istiqomah, bantu Habib Ghasim bin Ja'far As-Segaf dan para ulama, dan hadir di sini. Dan wow, harus jadi kayak orang dulu. Orang dulu teh walaupun di kebun ya, walaupun cuma kerjaannya misalnya ternak kebun, gak di perusahaan, tapi anaknya 99-nya jadi orang hebat. Sekarang orang di kota kerja di perusahaan, satu anaknya aja gak bisa diurus. Karena orang dulu teh gak ngandelin dirinya sendiri, dia ngandelin ulama. Orang dulu teh kalau habis ternak, ayamnya dibawa ke ulama, hasil kebunnya dibawa ke ulama. Akhirnya apa? Berkah buat keluarganya. Nah sekarang Allah udah izinin ada ulama, cucu Nabi Muhammad lagi sallallahu alaihi wasallam ada di kampung ini. Makanya jangan sia-siain. Inilah kunci keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan disia-siain. Terus ikutin istiqomah supaya dapat bersama-sama Nabi Muhammad di dunia dan akhirat. Dan dunianya jadi berkah-berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja dari Syakir. Ambil cucian di rumah Teh Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Jangan lupa Tong Hilap Lalajo Film. Tanggal sabaraha? 18 Oktober di mana? Di bioskop. Makasih banyak semuanya. Hatur nuhun sadayana. Semoga kita teh bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan rindu beraci. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.